Assalamualaikum bunda-bunda. Pagi ini aku mau masak oseng buncis. Ikutin terus videonya ya. Seperti biasa, kita oseng-oseng dulu bumbunya sampai daunnya harum bunda-bunda. Campurkan dengan tempe ya bunda. Kita tunggu sampai harum dan tempenya agak matang. Kita kasih garam secukupnya. Oke, kita masukkan buncisnya bunda. Tunggu buncisnya agar masuk ya bunda. Jangan lupa kita masukkan kaldunya dan mungkin susan kaldu bubuknya. Ketinggalan mesin, kalau tidak ada mesinnya kurang enak ya bunda. Oke, kita diamkan dulu sebentar. Kita koreksi rasa ya, Bun. Sudah pas semua, asinnya, manisnya, dan pedasnya sudah pas semua ya bun. Oke bunda, sepertinya ini sudah matang. Kita akan sajikan mangkuk ya bunda. Masukkan kompornya. Oke bunda, sudah siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Jangan bosan-bosan ya bunda. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Terima kasih banyak sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih bunda-bunda. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses. Terima kasih.